Oleh sebab itu lalu kita katakan begini, ya tanggung jawab itu ada dua, tanggung jawab hukum, itu hukum pidananya sudah mulai disidik dan itu bisa saja kena ketua PSSI nanti, tanggung jawab hukumnya, polisinya sudah, polisinya juga masih dicari lagi pelakunya, itu tanggung jawab hukum, itu atas rekomendasi dari TGIPF gitu. Sekarang sudah diperiksa lagi 16 orang dan sebagainya, kan terus dilakukan tindak pidana, itu rekomendasi TGIPF, tanggung jawab. Tetapi ada juga kita serukan tanggung jawab moral PSSI itu supaya ya seluruh stakeholdernya itu mengundurkan diri. Tanggung itu bukan ikut campur, orang mengundurkan diri itu bukan melanggar aturan. Sehingga kalau kita menyuruh hal seperti itu adalah seruan moral. Karena kita tidak bisa melakukan tindakan organisatoris, tidak bisa. Melanggar ketentuan FIFA dan PSSI sendiri. Sehingga kita tanggung jawabnya itu ada hukum yang nanti terus akan diproses, lalu ada moral. Mundur itu. Mundur itu di mana-mana boleh, tidak melanggar aturan. Nah dan itu nampaknya ya sedang dicerna dan mudah-mudahan bisa terjadi ke sana, karena mundur itu bisa dengan melalui dorongan diadakan munaslub kongres luar biasa, atau mundur dulu agar ada munaslub, kan gitu. Itu nanti kita lihat, tetapi itu iya atau tidak itu terserah, karena ini moral.